Plan on finding him next month. This thing doesn't have stealth mode. Did you hear that? Halo Barudak, kumaha kabar? Nah iya, semoga kalian diberi kesehatan selalu, dilancarkan segala urusannya, dipermudah rezekinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Aing Teh rek menceritakan sebuah film berjudul Shark Lake, Hiu Danau, yang dirilis pada tahun 2015. Jadi pada film ini akan mengisahkan seseorang yang tak sengaja membuang hiu pada sebuah danau. Hiu loh, ini bukan tongkol. Akibat tidak kesengajaan itu menyebabkan seluruh orang-orang yang pergi berlibur pada danau itu menjadi korban keganasan hiu tersebut. Penasarin? Kita masuk ke ceritanya. Cerita ieu teh diawali dengan memperlihatkan dua petugas sheriff si botak yang bernama Lewis dan satunya lagi sheriff cantik bernama Meredith. Mereka berdua ini ditugaskan oleh atasannya untuk menangkap seseorang yang bernama Clint. Jadi Clint ini merupakan seorang tersangka dalam kasus penyelundupan hewan-hewan langka. Kemudian kedua sheriff itu pun mulai melakukan tugasnya. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Clint, mereka pun mulai menggerebek rumahnya. Namun mereka hanya menemukan anaknya Clint yang bernama Carly. Ketika dua polisi itu sedang menggeledah seisi rumah, kesempatan itu diambil oleh Clint untuk mencoba kabur dari rumahnya menggunakan sebuah mobil van. Kedua sheriff yang menyadari hal itu langsung mengejarnya. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara si tersangka dan dua sheriff tersebut. He's not making a mistake, is he? Meredith yang mengemudikan mobilnya memutuskan untuk menabrak mobil Clint dari arah belakang yang menyebabkan mobil Clint harus nyungsep ke dalam danau. Clint yang merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan ternyaho aing kudu kabur kemana deui, akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan diri. Karena Clint tidak kuat telah melakukan penyelundupan hewan langka oleh hakim, pada akhirnya Clint harus dipenjara selama 5 tahun karena kasus penyelundupan tersebut. Setelah Clint ditangkap dan dipenjara, akhirnya pihak polisi membawa anak Clint yaitu Carly menuju kantor polisi. Carly yang masih anak-anak, ia hanya tinggal dengan ayahnya. Sementara sang ibu telah lama meninggal karena penyakit yang dideritanya. Karena Carly tidak memiliki siapa-siapa lagi, Sheriff Lewis menyarankan untuk menitipkan Carly di panti asuhan. Namun Meredith menolak hal itu. Ya, pada akhirnya dikarenakan kasihan, lagi pula Carly ini masih anak kecil, ia pun memutuskan untuk merawatnya sebagai anak angkat. Have a go. So who's coming again? Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Terlihat Carly sekarang telah tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Cantik seperti ibu saya. Meredith yang merawat Carly dari kecil terlihat ia sangat sayang kepadanya seperti anak sendiri. Ketika Meredith sedang bekerja, dirinya baru sadar kalau hari ini merupakan hari di mana Clint bebas dari penjara. Dikarenakan Clint ini memiliki catatan kasus kriminal, Meredith yang sangat takut jika Clint akan melakukan macam-macam pada Carly, ia pun memutuskan untuk bicara kepada Lewis. Meredith meminta kepadanya agar Clint tidak bisa dekat dengan Carly, walaupun itu adalah ayah kandungnya. Lewis pun mengatakan, "Ih, tak bisa gitu, gelis. Clint sebagai ayah kandung berhak untuk menemui anaknya, walaupun dia mempunyai catatan kriminal." I have a feeling you're about to tell me. Carly. Hernandez. This is how it starts, Lewis. You ever heard of a sports team named the Brooklyn Bunny? It's not up to you. All right. Adegan pun berpindah memperlihatkan pasangan lansia yang akan pergi ngusep di sekitaran danau. Namun sang istri lupa membawa HP-nya ketinggalan di mobil. Ketika sang istri akan mengambil HP-nya, secara tak sengaja ia mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Sang istri takut terjadi apa-apa pada suaminya sendiri, ia pun dengan cepat menghampiri asal suara tersebut. Namun ketika sudah sampai di sana, sayangnya sang suami sudah tewas dengan tangan yang sudah buntung. Oh,
Sang istri pun langsung menelpon pihak polisi bahwa suaminya telah tewas entah itu dari seekor binatang atau dibunuh oleh orang jahat. Dan juga pihak polisi bisa menginvestigasi tempat tersebut. Singkat cerita, Meredith dan Lewis datang ke TKP untuk menginvestigasi tempat itu. Setelah selesai menginvestigasi, mereka mengira bahwa ulah ini adalah dari seekor beruang ganas yang berkeliaran. Namun mereka masih belum yakin tentang hal tersebut. Kabar dari kematian pria lansia itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota yang menyebabkan para warga yang tinggal di daerah tersebut untuk selalu berhati-hati. Boat. She heard the attack, but she fell down. It's gorillas, not bears. Will you stop? Rule out homicide. You're kidding me, right? Adegan pun berpindah memperlihatkan Clint yang sudah keluar dari penjara. Ia pun langsung pulang ke rumah yang lokasinya tak jauh dari danau itu. Ketika ia sudah pulang, Clint dikejutkan dengan dua orang pria yang tiba-tiba saja sudah berada di dalam rumahnya. Ternyata dua pria itu mengajak Clint untuk bekerja kembali. Mereka ini merupakan teman kerja Clint yang sama-sama melakukan aksi penyelundupan. Mereka mengajak Clint untuk bergabung kembali dalam melakukan penyelundupan karena uang yang didapat lumayan besar. Akan tetapi Clint menolak ajakan tersebut karena dirinya sudah tobat setelah menonton azab di Indosiar. Clint yang enggan kembali bergabung dengan mereka, dengan terpaksa mereka pun menggunakan cara kekerasan dan mendodokkan pistol ke arah Clint agar Clint mau bergabung kembali. Namun Clint dengan mudahnya mengalahkan mereka berdua. Not all opinions are created equal. Get up. Sementara di sisi lain terlihat Meredith membawa Carly ke sebuah rumah makan Ramayana. Di tempat tersebut, Meredith secara kebetulan bertemu dengan seseorang bernama Peter. Ini si beleguk, nah. Kemudian Peter di sini menjelaskan tentang kematian seorang pria tua yang tewas di danau itu. Menurutnya pria itu tewas bukanlah akibat dari seekor beruang. Maka dari itu Meredith serta pihak polisi lainnya akan melakukan investigasi lebih lanjut di daerah tersebut. Only been 27 bear fatalities in North. Dawkins dead. Bear attack is not impossible. Singkat cerita, pagi pun caang. Terlihat Peter membawa box es batu ke kantor polisi. Peter di sini ingin bertemu dengan Meredith untuk menjelaskan soal kematian dari pria lansia di danau tersebut. Di sini Meredith masih menganggap bahwa pria lansia itu dibunuh oleh seekor beruang. Tapi Peter langsung membantah hal tersebut dan langsung membuka kotak yang ada di dalamnya. Terlihat di dalam kotak itu terdapat tangan dari pria lansia itu. Peter yakin dari bagian luka pada tangannya merupakan ulah dari seekor ikan hiu dan bukanlah dari seekor beruang. Melihat bukti yang ditunjukkan, Meredith dan Peter dengan cepat langsung pergi ke danau untuk membubarkan seluruh orang yang ada di tempat itu. Pihak polisi pun dengan segera mengambil tindakan dengan cara menutup danau tersebut hingga situasinya benar-benar aman. Berbagai berita pun bermunculan dan menginformasikan kepada seluruh penduduk yang tinggal di daerah situ untuk jangan berenang apalagi ngusa pada danau tersebut dikarenakan ada hiu yang suatu saat bisa saja menyerang. Sementara itu di kantor polisi, Lewis bertanya kepada Peter mengapa ikan hiu itu bisa bertahan hidup di dalam danau karena menurutnya ikan hiu hanya bisa hidup di dalam air asin. Kemudian Peter pun menjelaskan secara detail bahwa hiu yang ada di dalam danau itu merupakan hiu banteng. Hah? Banteng? Di mana hiu banteng ini memiliki keistimewaan dan juga keunikan sehingga hiu tersebut dapat hidup di air tawar. Di mana hiu banteng ini dapat menyesuaikan rasio garam ke air dalam tubuh mereka berdasarkan air di sekitarnya. Hiu banteng juga sangat berbahaya karena memiliki karakter yang sangat agresif. Dan Meredith menyimpulkan bahwa terdapat seseorang yang sengaja membuang hiu itu pada danau tersebut. Till somebody removes it. For his osmo or kills it. We don't have what you would call it kills it. Sharks, if you drop them in a lake, they'll absorb them. That's a good question. If I had to guess, that's somebody put it. Kembali ke Clint. Ketika Clint sudah beres mandi junub, ia lagi-lagi dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Don Barnes. Ternyata ia merupakan mantan bos dari Clint yang sama melakukan penyelundupan. Don di sini menjelaskan tentang hiu banteng yang ada di dalam danau dekat rumahmu.
Dan faktanya, ternyata ketika 5 tahun yang lalu, pada saat Clint dikejar oleh polisi, mobil yang ditumpangi oleh Clint terdapat ikan hiu tersebut. Setelah mobil Clint nyungsep ke dalam danau, hiu itu terlepas dan berkeliaran di sekitar danau. Don di sini memberi pilihan kepada Clint untuk menangkap hiu banteng itu dan diberikan kepada Don, atau putrinya lah yang akan diculik dan disiksa. Karena Clint sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi anak semata wayangnya, dengan terpaksa Clint setuju untuk menangkap hiu tersebut. Don juga sudah menyiapkan sebuah kapal untuk Clint yang nantinya digunakan untuk mencari hiu tersebut di danau. So, how you been, Clint? And you're about 5 years late on your rent. Sementara di kantor polisi, Lewis ini mengundang seorang pria yang merupakan penangkap hiu yang handal. Pria itu bernama Garrett. Setiap hiu yang Garrett tangkap, dirinya pasti mendokumentasikan untuk sebuah acara TV. Rencananya ia akan menangkap hiu banteng itu hidup-hidup. Kemudian setelah Garrett selesai urusannya, meminta izin kepada pihak polisi untuk menangkap hiu itu, lantas Garrett pun langsung ke danau untuk mencari hiu banteng tersebut. Dirinya pun mulai mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menangkap sambil direkam untuk dijadikan dokumentasi. Kemudian Garrett pun langsung menyelam bersama kameramen ke dalam danau. Dan ketika Garrett sudah berada di dalam danau tersebut, Garrett tak sadar jika hiu itu bukan hanya satu, melainkan ada dua hiu yang langsung menerkamnya. Hiu itu pun menggigit bagian kaki Garrett, sehingga Garrett harus meringis kesakitan dan membuatnya kewalahan. Dan pada akhirnya, Garrett pun harus tewas bersamaan dengan sang kameramen. Di film ini, kameramen tidak selamat, guys, karunya. Lewis yang berada di lokasi penangkapan itu, dirinya hanya bisa ngajedog melihat Garrett dan kameramennya tewas diterkam oleh hiu. Kemudian adegan pun berpindah memperlihatkan Meredith yang khawatir dengan Carly. Meredith takut jika ayah kandungnya akan berbuat macam-macam pada anaknya sendiri. Lantas Meredith pun pergi ke rumah Clint untuk mengecek keadaannya. Namun ketika sudah sampai di sana, Meredith tidak menemukan keberadaan dari Clint dan Carly, yang ternyata mereka sedang berlayar di tengah danau akibat paksaan dari Sidon untuk menangkap hiu banteng tersebut. Pada saat itu juga, Meredith hanya menemukan sebuah foto dan benda aneh yang belum pernah ia lihat sama sekali. Lantas, Meredith pun langsung kembali ke kantornya untuk mengecek benda ini digunakan untuk apa. Ketika sedang search di Google, Meredith sangat ngorejat karena benda itu digunakan untuk menangkap seekor hiu. I guess. Setelah mendapatkan petunjuk alat itu digunakan untuk apa, akhirnya Meredith langsung pergi ke rumahnya Peter untuk menanyakan lebih spesifik tentang hiu banteng. Ketika Peter melihat foto hiu banteng tersebut, Peter sangat terkejut karena hiu banteng itu tengah reneh atau mengandung, yang artinya akan ada lebih dari satu hiu yang berkeliaran di danau tersebut. Terbukti ketika Garrett sedang menyelam, dirinya diserang lebih dari satu hiu, yang mengakibatkan sang kameramen ikut menjadi korban keganasan hiu tersebut. Ini akan menjadi masalah besar bagi mereka, karena akan lebih sulit untuk menangkap hiu banteng itu, yang seharusnya hiu tersebut menjadi hewan yang dilindungi. Tak. Not possible. Bull sharks. Turn that goddamn thing off. All due respect, by the looks of it, two of her pups. Di tempat lain di rumah Meredith, memperlihatkan Carly diam-diam masuk ke kamar Meredith untuk mencari alamat sang ayah, yaitu Clint. Setelah berhasil mendapatkan alamat rumah ayahnya, ia pun langsung pergi menggunakan sepeda Olimpik. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan ibu dari Meredith, kita sebut saja dia Ibu Marsih. Saat Ibu Marsih sedang jalan-jalan bersama anjing peliharaannya, secara tak sengaja tali ikatan pada anjingnya terlepas dari genggamannya, sehingga membuat anjing miliknya harus nyebur ke dalam danau. Ibu Marsih yang takut kehilangan hewan kesayangannya, lantas ia pun ikut nyebur ke danau untuk menolong sang anjing. Sementara itu pada waktu yang bersamaan, terlihat Meredith baru saja pulang dari pekerjaannya dan dia diantar oleh Peter. Ketika Meredith masuk ke dalam rumahnya, secara tak sengaja ia melihat beberapa kertas dokumen yang sudah berantakan. Namun pas Meredith nyilek ke arah jendela, ia dikagetkan ketika melihat ibunya sedang berenang di danau tersebut. Meredith yang takut jika ibunya akan dimangsa oleh hiu, lantas ia pun mengambil shotgun dan mencoba turun untuk menolong ibunya. Alhamdulillahnya Meredith datang tepat waktu dan berhasil membunuh hiu itu yang hampir saja menewaskan Marsih. Mom!
Terlihat setelah kejadian itu, Meredith sedikit rempak. Jika saja dirinya terlambat menolong sang ibu, maka ibunya harus tewas mengenaskan dimangsa oleh Hugh. Namun tak berserang lama dari itu, ibu masih berteriak bahwa Carly telah menghilang dari rumahnya dan diculik oleh seseorang. Meredith pun menganggap bahwa ulah itu adalah dari Clint yang menculik Carly. Dengan cepat, Meredith pun langsung pergi ke rumah Clint. Dia juga menelpon beberapa pihak polisi untuk segera pergi ke rumah Clint. Sementara itu, Carly yang baru sampai di rumah ayahnya, ia pun berusaha untuk mencari keberadaan dari sang ayah, namun tak kunjung ketemu. Yang pada akhirnya, Carly memutuskan untuk bersembunyi di dalam kapal milik ayahnya. Ya, namanya juga anak kecil. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di lokasi. Polisi pun langsung mendorongkan pistolnya dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Polisi itu pun mengatakan bahwa Carly telah diculik oleh seseorang. Clint nutenya haon-haon-haon menganggap bahwa yang menculik anaknya adalah si Don Barnes. Scratch that. He's been kidnapped. That muffs. You're under arrest for the kidnapping. Namun di saat yang bersamaan, Carly tiba-tiba saja muncul di kapal tersebut. Takut jika Clint adalah pelaku penculikan anaknya sendiri, Clint pun tanpa pikir panjang langsung mendorong polisi itu yang menyebabkan polisi tersebut harus tercebur ke dalam danau. Dengan kesempatan itu, Clint dan Carly kabur menggunakan kapalnya. Terlihat sang ayah sangat senang melihat anaknya yang sudah gelis, manis, imut setelah 5 tahun lamanya tidak bertemu. Meredith yang baru sampai di lokasi melihat Clint tengah membawa kabur Carly. Takut jika sesuatu terjadi apa-apa kepadanya, Meredith dan Peter pun memutuskan mengendarai kapal lain untuk mengejar Clint. Namun ketika pengejaran itu berlangsung, hal yang sangat mengencrotkan terjadi, yang dimana kapal orang lain tiba-tiba saja menabrak kapal yang dikendarai oleh Meredith dan Peter. Did you hear that? Akibat dari tabrakan itu membuat parahu yang dinaiki oleh Peter dan Meredith mengalami kebocoran. Mereka tak sadar bahwa hiu-hiu itu mulai mendekatinya. Dengan cepat mereka pun berusaha kembali ke atas kapal. Karena kondisi kapal itu sudah bocor, Peter akhirnya berinisiatif untuk membuat semacam senjata yang ujungnya lancip dari bahan yang bisa ditemukan di kapal itu untuk melawan hiu tersebut. Dengan terpaksa, mereka pun harus berenang untuk menuju ke tepian. Namun ketika mereka sedang berusaha berenang ke arah daratan, tak disangka-sangka hiu itu mulai mendekati mereka berdua. Dengan usaha yang lumayan cukup keras dan disertakan doa dari orang tua, akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan satu hiu banteng tersebut. How long before they... Namun tanpa mereka sadari, terdapat hiu satu lagi yang masih hidup. Lantas hiu itu pun langsung menerkam Peter yang membuatnya harus tewas saat itu juga. Tak lama dari itu, Clint datang untuk menyelamatkan Meredith. Di sini, Meredith menuduh bahwa Clint telah menculik Carly. Tetapi Clint di sini membantah tuduhan itu. Dan menjelaskan bahwa dirinya tak berniat sedikit pun untuk menculik anaknya sendiri. Carly lah yang datang sendiri ke rumahnya. Tetapi Clint yang sudah berkata jujur dan menjelaskannya, Meredith tetap tidak percaya dan menuduh Clint sebagai penculik. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba hiu banteng itu mulai menyerang kapal yang dinaiki mereka. Akibat tubrukan dari hiu tersebut membuat Carly harus tercebur ke dalam danau. Clint dengan cepat langsung menyelamatkan putrinya. Carly! Walaupun Clint mengalami luka yang sangat parah di bagian bahu dan tangannya akibat serangan hiu, Clint terus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anaknya dari serangan hiu-hiu itu. Dengan bantuan dari Meredith, pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh hiu tersebut. Shouldn't I be safe? Adegan terakhir memperlihatkan setelah mereka semua selamat atas insiden itu. Mereka pun mulai bergegas ke daratan. Kebetulan terdapat seorang wanita yang sedang jogging. Meredith mencoba meminjam telepon milik wanita itu untuk menelpon bantuan dan pihak polisi. Di sini Meredith pun meminta maaf kepada Clint karena dirinya salah telah menilai seseorang yang hanya memandang dari luarnya. Ya, walaupun si Clint ini mempunyai kasus kriminal, tapi tak disangka Clint mempunyai sifat yang sangat baik seperti saya. Ia terpaksa harus bekerja sebagai penyelundup hewan langka karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak untuk membiayai keperluan dirinya
dan juga anaknya. Karena sekarang kan masuk kerja aja harus pakai duit dan juga orang dalam. Nyuak! Kemudian pihak polisi pun datang ke lokasi. Di sini Meredith menjelaskan kepada Louis bahwa Clint telah menyelamatkan Carly dan dirinya. Louis pun kemudian membawa Clint ke kantor polisi untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada dirinya. Meredith berjanji kepada Carly dan mengatakan bahwa ayahnya tidak akan dipenjara lagi. You okay? Dan film pun anggesan. Yo guys, mungkin sakit way info tipu saat mas. Semoga yang nonton video ini ganteng dan cantik selalu. Mohon maaf bila saya ada salah patah kata dalam pembawa alur film. Ini hanyalah konten hiburan semata. Saya Dharma yang bertugas di planet Namex mengucapkan hatur nuhun dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.